kita hari ini mau ini ya, main di salah satu showroom. Showroom apa, guys? Nah, ini saya ada brosurnya, showroom sepeda listrik, guys ya. Nah, ini, guys. Alamatnya mana, Mas? Alamatnya di Jalan Raya Babat nomor 22 Tanggul Rejo. Sebelah persis Geprek Sai ya, guys ya. Nah, ini Geprek Sai. Nah, ya kan? Oke, gimana? Kita langsung masuk, guys. Oke, ini kita sudah sampai di showroomnya, guys ya. Banyak banget, guys. Nah, ini mulai dari ini untuk display. Warnanya berbagai macam ya. Nah, ini untuk tipenya dan harganya kita langsung tanyain ya. Buat kemarin yang tanya harga, ini harganya dodolan dari kayak rego ae. Ini kita kasih harga sekalian. Ayo kita masuk, guys. Nah, ini guys, banyak sekali. Ini ada. Halo, assalamualaikum. Dengan Mas Rizky ya? Iya, saya dengan Mas Rizky. Mas Rizky, guys. Nah, ini jualan apa nih, Mas? Ini jualan sepeda listrik sama motor listrik. Mereknya itu Uwinfly dan tipenya itu bermacam-macam. Uwinfly, Mas ya, ini Mas ya? Uwinfly. Jadi ini outlet resmi lah. Dealer resmi Uwinfly, guys. Nah, buat yang tanya harga, kita kasih tahu spek dan harganya secara detail, guys. Nah, saya kok salvok ini apa, Mas? Ini aki ya? Baterainya, Mas. Baterai ya? Untuk baterainya yang merah ini 48 voltase dan 12 ampere. Ini khusus untuk sepeda. Terus yang kuning ini buat tipe motor. Oh, ini yang tipe motor, ini yang tipe ontel ya? Sepeda. Ya. Jadi berarti ini satu dong, Mas? Satu tak gelondong? Satu set, itu isi 4 baterai, Mas. Oh, satu set isi 4 ya? Isi 4 baterai. Oke, langsung saja, guys. Kita lihat sepedanya ya. Nah, kalau untuk ini, yang mana, Mas? Yang kuning? Sama, Mas. Ini tipe R7S. Ini di harga 4.500.000, Mas. Tipe apa, Mas? Tipe R7S di harga 4.500.000, itu pun masih bisa kurang, Mas. Tipe R7S ya? Tipe R7S, guys, harganya 4 juta, Mas ya? 4.500.000 itu pun masih bisa kurang, Mas. Nah, 4.500.000 nego, guys ya. Kalau mau nego-nego langsung saja datang ke alamat ini, guys ya. Untuk warnanya bebas, Mas ya, milih ya. Warnanya banyak, Mas. Cuma sementara di sini yang ready hanya warna oranye, kuning sama merah. Terus di sini juga ada garansi, Mas, banyak. Garansi juga dapat, Mas ya? Garansi banyak, Mas. Jadi warnanya banyak, guys. Cuman yang ready kebetulan warna ini. Tapi kalau mau request warna, tinggal mungkin inden lah, nunggu berapa minggu sudah ready ya, Mas. Sampai, Mas. Satu hari apa dua hari sudah? Cepet, guys. Satu hari, dua hari request warna bisa, guys ya. Bukan di pilok, asli bawaan ya. Dari pabrik. Asem. Pokoknya ini full listrik tapi masih bisa dipancal, Mas. Bisa, Mas. Masih bisa dipancal. Ini kan kelebihannya itu di kecepatan, Mas. Oh, kecepatan. Lebih banter. Kencang. Lebih kencang ini, guys. Ini bisa sampai 50 km, Mas. 50 km. Terus untuk joknya ini kan juga paten. Ini kan cocok untuk anak-anak kecil dari kelas 1 apa sampai kelas 3 SD itu, Mas. Ya. Ini pendek sepedanya. Ada. Ground clearnya pendek, Mas ya. Terus cocok buat anak-anak. Apalagi ini kan sudah pakai remote, Mas. Apa kok remote? Keyless. Itu kartu. Oh, jadi kartu. Alarm itu otomatis. Otomatis. Berarti enggak pakai kunci, Mas? Kunci manual sama kartu ini. Kartu tempel kayak kad di ID card itu, Mas. Kayak di hotel lah. Ada keranjangnya juga, Mas ya. Banyak ini ring 12 gitu, Mas. Banyak ring 12, Mas. Nggih, ring 12. Peleknya ya. Kalau banyak tubeless. Ring 12 tubeless, guys. Berbagai warna. Ini ada lampu senya juga ini, Mas ya. Ini dapat buku garansi, spion sama ayuan dal ini, Mas. Oh iya. Jadi ada buku garansinya ya, manual book. Ada perdale buat ngontel kalau misal kehabisan di tengah jalan ya baterainya. Terus dapat spion juga, Mas ya. Spion dapat juga.
Lampunya terang ini guys, lampunya full LED loh, bilet bahkan ya, bilet. Oke, kita lanjut ke sini. Tapi ini sama tiga mas ya, tipenya sama ya. Harganya sama. Kalau ini D8S, tipe D8S juga sama mas, harganya di 4.500. D3 D8S. D8S. Ini 4.500 masih bisa nego. Ini harga promo mas ya? Harga promo itu kalau di bawah sendiri itu dapat banyak apa? Diskon. Iya. Ada diskon ya. Diskonnya banyak mas. Kalau di bawah sendiri. Enak. You will play guys. Ini warnanya ready putih dan kuning mas ya? Putih dan kuning saja mas. Jadi ini tipenya sama ya? Sama. Ini tipe sama. Harganya juga sama, sama yang samping ini guys. Untuk harganya 4.500 masih bisa nego. Alamatnya mana? Di Jalan Raya. Di Jalan Raya Babat nomor 22 Tanggul Rejo sebelah Ayam Geprek Sai. Nah, sebelah pas guys ya untuk warga Lamongan, Tuban dan sekitarnya. Langsung datang saja ke sini guys ya. Banyak garansi dan kualitasnya juga. Mas. Kualitasnya juga yang pasti. Pelayanan juga ramah guys. Nah, macam-macam guys ya. Ini cocok buat mak-mak nih buat beli terasi. Kalau ini kan enggak ada krendeng, cuma ada apa? Ada joknya mas, ada bagasinya. Oh ya, ada jok. Sini. Kalau yang tipe ini enggak ada keranjang guys, emang dari bawaan. Cuman joknya, nah ini ya. Ini kalau diganti jok. Diganti jok untuk keranjang depan. Berarti yang tipe ini enggak ada krendengnya. Enggak ada trendingnya mas ya? Cuma diganti bagasi ini mas. Nah ini yang dapat mas. Ada CES, buku garansi, pedal, manual book. Sepion juga ada mas, cuma di belakang. Iya, tapi sepion juga ada mas ya? Oh ini tempat sepion guys. Tempat sepionnya. Oke. Untuk lampunya juga full LED ini ya? Bilet cuma barang. Ini lebih simpel mas. Lebih lancip. Ini lebih ke apa ya? Ya murni listrik lah ini. Ciri khas juga kan joknya kan langsung kayak sepeda motor itu. Benar. Kalau yang itu terpisah. Kalau yang tipe tadi terpisah ya. R7S itu. Ya. R7S. Tingginya lebih tinggi yang 8S. Kalau yang R7S itu kan rendah, Mas. Lebih ke anak-anak Mas ya. Lebih ke anak-anak. Kalau ini enak. Kalau ini dewasa masih bisa. Buat bocah kan juga bisa ini, guys. Bisa. Ini berat maksimalnya bisa sampai 180 mas. Berat maksimal bisa 180 kg guys ya. Itu setara saya masih bisa dua kali ya. Terus berat badan saya cuma 50 kg. Terus untuk kecepatannya ini bisa sampai 45 kilo. 45 kilo guys. Lebih cepat yang R7 5 kilo. Mas itu kan bisa sampai 50 kilo gitu. Mungkin lebih enteng itu mas ya. Ini lebih ya, abot. Tapi di desa sudah banyak yang pakai seperti ini ya. Banyak sudah merangkak lah guys. Karena ya apa ya, terutama merek Giving Fly itu ya. Soalnya kualitasnya juga terjamin, garansinya itu jaminannya sampai 10 tahun mas. Sampai lama, 10 tahun mas? Sampai 10 tahun lama itu mas. Giving Fly guys ya, jangan lupa guys ya. Terus free service nya itu juga 1 tahun mas di sini mas. Berarti bonus service kalau beli baru di sini, bonus service 1 tahun mas ya? Bonus ya servis 1 tahun, terus garansi baterainya itu 3 bulan, terus untuk garansi chassisnya itu 2 bulan mas, terus untuk garansi partnya itu sampai 10 tahun. Seperti ini mas, di papan ini. Oh nah ini guys, ya kalau belum motor tahu. Motor power sampai 10 tahun, terus frame-nya, rangkanya 10 tahun, kontrolernya 1 tahun. Yang merah mas ya, yang ya. Putih ini kan tipe yang lain, tipe yang lain. Kalau yang Living Fly yang merah. Ini mas ya? Jadi misal kalau ada masalah kendala di sepedanya itu langsung konsultan lah mas ya. Berani tanggung jawab lah mas. Seperti yang ini loh, ini bener murni apa ya, murni garansi lah guys, bukan hanya ngomong kosong ya. Ini kan problem ini mas ya. Ya ini baru 1 bulan mas ini. Ini baru punya customer berarti mas. Punya customer. Oke. Orang Babat. Orang Babat sendiri ya? Orang Babat sendiri, terus yang problem apanya nih mas? Yang problem itu di screen-nya mas, screen-nya itu putus. Oh screen putus tak ya? Terus saya ganti di dalam sini ya? Ini kan pertama kendalanya kan gak bisa dicas. Nah terus saya cek
Ternyata cuma sekiring tok. Sekiranya saja terus saya tes normal kembali ya. Terus ini gratis, Mas. Gratis, Guys. Enggak ada biaya. Garansi masih gratis ya. Ini real, bukan apa ya? Bukan sekedar garansi, tapi ini benar-benar garansi ya. Benar-benarnya simpel, cuman kan customer sama customer ya tahu ya. Enggak tahu apa dengan otomotif, tapi di sini bisa dibenerin. Bener-bener tanggung jawab lah, Mas. Terus yang tipe F60 ini kan kelebihannya itu di kalau kena air atau banjir itu aman, Mas. Soalnya baterainya itu di atas ini, Mas. Oke. Kalau yang apa sebelumnya kan yang R7 sama D8 itu baterainya itu di bawah, cuma kalau terkena air sekali, dua kali, tiga kali itu enggak apa-apa. Cuma kalau soaring itu kan pengaruh juga di baterai. Jangan kan sepeda listrik ya, sudah motor kok kelok suwe-suwe kalau kena banjir. Businya. Tapi ini untuk baterai ya, yang tipe M60 di atas, Guys ya. Jadi baterainya di atas. Ini kalau kena banjir, kena air hujan itu aman. Aman. Kelebihannya di situ. Benar. Ini kan kecepatannya kan agak rendah loh, Mas. Agak ini rendah, ya? Bisa sampai 40 sampai 45 kilo untuk kecepatan. Ya, 40 km-an lah ya. Kita lihat garansinya, Guys ya. Untuk garansi frame, motor powernya, nah ini rangka SF ketar-ketir, Guys. Dengan harga segitu, ini berani garansi rangka 10 tahun, Guys ya. Sedangkan Honda SF kalau nggak salah 5 tahun ya. Mohon maaf kalau salah, 10 tahun, Guys, frame ya untuk rangkanya. 1 tahun untuk controller. Nah ini sistemnya listrik, Guys ya. Untuk cacesannya, chargernya 1 tahun. 1 tahun. Sistemnya juga 1 tahun. Remnya 1 tahun. Nah, ini untuk velg, Mas ya. Untuk velg. Udah, Guys. Ini akun resmi Uwinfly, Guys. .id, YouTube-nya Uwinfly Indonesia. Produknya asli Indonesia, Mas. Ini dari, berarti produk asli Indonesia, Mas ya? Dari Semarang, Oh, ini Semarang, Guys. Oke. Kita lihat bagian sana, Mas ya. Yang M60. Kita coba lihat M60, Guys. Nah ini dulu, Mas. Ini tipenya M60 ya. Untuk harga berapa, Mas? Harganya kalau M60 itu 3.800, Mas. 3.800 lebih murah dari yang tipe R7 ya. Lebih murah, terus ini juga pengeluaran terbaru, Mas. Ini baru keluar kalau nggak salah November apa Desember tahun 2023 itu. Baru beberapa bulan itu, Mas. Berarti ya 3 bulanan lah, Guys ya. Kalau awal launching November. Kalau November Desember. M60 ini harganya enggak bisa kurang. Oh, Mas. Berarti ini khusus net ya? Net gitu. Enggak bisa nego, Guys. Kalau khusus ini ya. Khusus ini. Ini tipe terbaru loh. Tipe terbaru untuk kecepatannya berapa nih, Mas? Untuk kecepatannya bisa sampai 40 sampai 45 kilo, Mas. 45 kilo. Berat maksimalnya juga sama, terus untuk jarak tempuh semua tipe sepeda ini di 40 kilo, Mas. Kurang lebih 40 kiloan lah ya, Mas, 40 ya. Kilo. Itu udah kenceng, Guys, untuk ukuran sepeda listrik ya. Mau kenceng apa kalian ya? Kalau pengen kenceng, nah itu Ninja aja, bore up ya. Untuk model joknya ini terpisah, Mas ya. Terpisah, cuma ini kan lebih besar, Mas, lebih lebar. Kalau untuk dewasa juga nyaman. Lebih nyaman ya. Banyak yang kira. Lebih tebel juga. Sebenarnya buat anak SMK juga, jangan kan SMK ya. Kita ini juga masih cakar, Guys. Kalau buat di rumah-rumah. Kesetrum enggak lek-lek banjir? Pasti enggak, Guys. Kalau ada kom banyu ya pasti konslet ya. Uang di kom banyu blenger. Untuk shock breaker ada 2. Ini juga set, Guys ya, dapat perdalnya nantinya. Pokoknya full set lah. Garansi juga. Cepion spesialnya full digital. Kalau yang M60 ini kan nggak ada krembeng sama nggak ada bagasinya, Mas. Soalnya di bawah bagasi kan tempatnya baterai. Oh, berarti baterainya yang tipe ini di bawah jok, Mas ya? Di bawah jok pas di atas, Mas, ini. Oke. Ini untuk boncengan. Nah ini untuk tempat ngecasnya, Mas ya? Nah ini tempat ya. Tempat ngecasnya di samping, Mas. Di samping. Ini ya, benar ya? Iya, tempat untuk ngecas. Nah ngecasnya, Mas, paling lama berapa, Mas? Apa ada indikator seperti HP itu? Ini kan belum dipasang baterai, Mas ya. Ini kan kalau sudah deal, kalau sudah dibeli customer baru dipasang baterai itu kan posisinya full. Posisinya full itu sudah bisa dipakai, Mas, dipakai jalan. Ini kan ada
stripnya baterai itu ada 5, Mas. Ada indikator di sini, Mas, ya? Ada 5. Itu dipakai jalan kurang strip baterai itu berkurang 2 strip, Mas. Ya. Itu baru dites pengecasan pertama itu di 6 jam. Oh, 6 jam. Pengecasan pertama, Mas, ya, baru beli. Pengecasan pertama itu 6 jam kalau strip baterai sudah berkurang 2 itu, Mas. Terus 2 strip dites selama 6 jam. 6 jam terus apa? Kalau sudah dicas 6 jam kan full, Mas. Ya. Baterai kan full dipakai lagi, dipakai jalan. Terus untuk ngecasnya itu per stripnya 2 jam, Mas. Oh, berarti per stripnya 2 jam ya. Tinggal dilipatkan aja, Mas, ya. Tapi kalau bisa jangan sampai habis, Mas, ya. Kalau bisa jangan sampai habis semua, Mas. Itu juga pengaruhnya di baterai. Ibarat HP aja sampai 0% lah, ya. Kalau 20 10% udah selesai aja. Oke, ini warnanya sama, Mas, ya. Warnanya tinggal putih sama hitam, Mas. Ini untuk yang ready, Mas, ya. Untuk sementara yang ready warna hitam sama putih. Ini juga nanti sore ada customer dari Pelumpang Tuban mau ngambil yang hitam, Mas. Oh, ya. Berarti ini udah boket, Mas, ya? Yang ini, Mas. Yang hitam tinggal 2 aja, Mas, ini. Banyak guys ya, ini mumpung lagi rame. Sosmed juga aktif, Mas. Ya, sosmednya juga aktif ya, Mas, ya. Untuk lampu sudah LED, guys. Ini ada sennya juga, Mas, ya. Proper sekali. Lampu sen, lampu udah full LED. Banyak ring 17. Ring 12. 12 sama pastinya. Sama masuk untuk tipe sepeda. Sepeda semua sama. Ring 12. Iya. 12 semua. Kalau mau request warna 1 hari 2 hari bisa ready, ya. 1 hari 2 hari bisa. Cepat ya, Mas, ya. Cepat, Mas. Warnanya juga banyak, Mas, pilihannya. Banyak warnanya. Banyak, Mas. Pilihannya banyak. Banyak. Kombinasi warnanya juga menurutku bagus-bagus, guys. Putih kuning ini cocok, ya. Nah, kayak gini, ya. Warna gelap dan warna cerah. Kalau yang tipe M60 D8S, D8P seperti ini kan warnanya ngedof, Mas. Ngedof. Kalau yang tipe R7 sama R8 seperti ini kan gilap gitu. Lebih ke cerah, ya, Mas, ya. Cerah. Kalau soal warna juga kan selera lah. Selera customer. Oh. Selera orang beda-beda. Oh. Yang penting kualitas sama. Kualitas sama. Kunci dapat 2, guys, pastinya, ya, untuk yang baru. Sama serep sama cadangannya itu. Kalau yang M60 kan untuk remote-nya itu masih manual, Mas. Untuk remote-nya masih manual. Oh. Ini saya contoh nih, Mas. Oke, guys, kita lihat remote dari yang tipe ini, ya. M60. Nah, ini tipe sama yang tadi, M60. Ini kan kalau pakai kotak manual dulu, Mas, ya. Iya, anak kunci biasa. Oh. Seperti motor biasa, ya. Ini. Oke. Ini. Pertama dikontak kan P, Mas. Nggih. P kan parkir. Parkir. Enggak bisa jalan ini. Ini direm sekali dulu, mau rem depan apa rem belakang terserah, ya. Terserah. Okay. Sama direm sekali, kalau sudah ready begini, Mas. Tinggal gas saja. Jalan. Oke. Okay. Rodanya sudah berputar, guys, ya. Karena ini penggerak roda belakang pastinya. Rodanya jalan. Nggih. Terus pertama di kontak dinyalakan kan kecepatannya di nomor 2. Terus untuk menambah kecepatan ditekan ini, Mas. Oh, berarti persneleng, Mas, ya? 3, ya. Kayak kalau sepeda di persneleng lah, tapi ini 3 speed, guys. Bisa. Terus lampunya yang ini kan otomatis, Mas. Ya. Ini pokoknya kontak nyala, ini nyala, Mas, ya. Lampu yang samping ini, ya. Ini enggak bisa mati, Mas. Oke. Terus okay. Kalau lampu depan yang ini. Oke, ini lampu utamanya, Mas, ya? Lampu utama. Oke, pakai bilet, guys. Padang. Terus senya kiri, depan kiri. Nyala, belakang juga nyala. Oke. Kanan juga sama. Nah, ini, guys, ya. Depan nyala, belakang juga nyala. Terus untuk klaksonnya juga aman, Mas. Oke. Safety banget, guys, ya. Spion ada, semua ada. Terus kalau pakai remote ditekan yang tengah ini, Mas. Oke. Dua kali ditekan, dua kali yang tengah nyala. Oh, nyala. Iya, penggunanya juga sama, ya. Sama kalau P ini direm sekali dulu, kalau sudah ready tinggal gas baru aja. Gas. Ini kecepatannya maksimal 3, Mas. 3 speed lah, ya. Yang paling pelan 1 ini bisa sampai di rendah 1 jadi sampai 3 sampai 3.
2 terus sama maksimal di 3 ini mas. Terus untuk matiinnya ditekan yang atas mas, yang gambar gembok terbuka ini mas. Oh ya ya ya. Ini. Nah ini mati. Mati ya mas ya. Bunyinya 2 kali itu. Tweet tweet. Nah, 2 kali. Terus untuk yang bawah ini mas, ini buat pengaman, buat alarm mas. Alarm lah ya. Anti maling lah. Kalau motor keles lah ya. Nah, alarm. Ini ditekan sekali. Bunyinya juga sekali. Ini roda kalau berputar otomatis ngunci mas. Oh iya kan. Sebentar. Sangan cek. Oh iya. Ngunci mas. Wah ini ngunci guys ya. Jadi menurutku safety lah ya. Buat pengaman. Ah pengaman. Anti maling lah. Kalau tinggal matiin alarm, tinggal di remote. Ada gambar gembok. Terus untuk matiinnya ditekan lagi yang bawah yang untuk alarm tadi ya. Sekali, terus ditekan yang gembok terbuka yang atas untuk matiin sepedanya. Oke. Okay, niki okay, okay. Apa? Sudah non aktif nggih. Off niki. Nah, sudah non aktif. Alarm off. Kalau sepedanya buat jalan ke depan ininya Enggak usah diperdal. Enggak ikut berputar, oh, mas. Terus kalau ke belakang masih ikut. Ikut muter aja. Jadi ini kalau listrik saat berjalan ke depan ini tidak ikut berputar, mas ya. Masih menang aja di sini. Tapi kalau untuk ke belakang dia ikut. One way lah. Iya. One way. Oke. Untuk yang tipe ini tipe apa, mas? D. Yang ini yang terbaru mas. Ini terbaru ini ya? Ini hampir sama apa D8S. Kalau ini namanya D8D mas. D8D. D8D. Ini juga ready semua ya mas. Ready ini warnanya banyak mas. Ada hitam, ada krim. Krim. Ada biru. Biru dongker lah ya. Dongker sama pink terus merah. Banyak guys. Kalau untuk warna banyak ya. Untuk harganya ini 4.400.000. 4.400.000 masih bisa nego dikit ya mas? Bisa nego. Masih bisa ini guys. Kalau nego dikit masih bisa ya. Tapi kalau nego nemen lah itu ngerakit tau dewe guys. Ini kan seperti stang setirnya ini kan hanya kecil lah mas. Stang tidak di cover dengan plastik mas ya. Kalau yang tipe ini kecil cuman itu kan di cover. Di cover plastik, berbahan plastik ya. Kalau ini kelihatan setirnya guys. Cuma lebih ringan. Ini kalau ibarat beat ya beat street lah ini. Beat street kelihatan setirnya. Untuk kecepatan kurang lebih sama mas ya? Sama mas. Kurang lebih sama guys untuk kecepatannya ya. Ini di harga 4.5 masih bisa goyang dikit guys. Datang langsung. Warnanya banyak guys ya. Ada krim. Ini krim bagus ini. Ini buat cewek. Cocok, mas. Cewek ini ya. Sama pink juga itu. Cocok buat di perumahan-perumahan itu cocok sekali, guys. Bahkan ojol kalau di Surabaya masih banyak, mas, yang pakai sepeda listrik. Kalau ojol Grab itu pakai motor, mas. Motor ya? Kayak T3S Pro ini. Oh ya. Biasanya yang seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini lebih mahal pastinya, mas ya? Lebih mahal. Ini kan juga ada surat-suratnya, mas. Oh, kalau ini ada STNK, BPKB ada, mas? Ada ya. Tapi kalau untuk pembelian di sini dari sininya itu cuma dapat fakturnya aja. Oh, dapat faktur ya faktur sementara. Ya. Tapi semuanya ini enggak ada mas ya. Bebas ya seperti kalau sepeda. Enggak ada. Jadi aman guys ya. Enggak ada tilang maksudnya. Untuk kelengkapan full set pastinya ya. Bahan-bahannya juga enak guys. Hand gripnya empuk. Handle-nya juga tebel. Perpaduan warna juga bagus ini ya. Merah sama abu. Merah. Nah, di sini ada anti slip, ada step juga guys. Nah ini ya. Nah kanan kiri ada step. Memudahkan kita untuk selonjoran ini. Buat belanja. Nah ini guys masih ada cantolan. Ini buat habis beli terasi atau beli iwak jair bisa dicantolkan di sini. Ada cup holder juga ya. Ini bisa mat HP, rokok masih bisa. Cuman ini kuncinya masih tipe anak kunci mas ya? Kuncinya kunci manual sama remote kartu mas. Oh, sama add kartu ini ya, sama tempel. Sama kayak
R7 mas. Oh. Pakai ID card. Jadi ini kalau tipe ini sama R7 itu pakai tempel kartu di sini dan anak kuncinya juga guys. Kalau yang belakang ini juga, ini kan ada apa? Kayak pangkon sama tuh. Bekel lah. Ditambahi untuk krendeng atau apa itu? Oh ya. Bisa mas. Bisa dibelikan aksesoris lagi lah mas ya? Di variasi lagi lah mas. Nah, aksesoris lagi. Bisa. Ini mirip apa ya? Mirip Vespa. Iya. Ya. Kalau yang ini harganya 4.700. 4.700. Masih bisa nego dikit lah. Oke. Terus untuk warna juga banyak, Mas. Warna banyak pilihan ya pastinya, Mas ya. Sama kayak R7 ada orange, ada kuning, merah, biru ada. Pokoknya kalau nggak ready warnanya guys, misalkan Anda butuh warna kuning ya, bisa TDP dulu apa inden tok, omong tok oleh nggak mas? Iya. Bisa ya? Bisa langsung atau WA atau ya. Di Instagram juga bisa. Nanti tak kasih WA-nya guys, kalau mau tanya-tanya atau mau order ya. Untuk request warna, misalkan tidak ready, 1 hari, 2 hari, langsung dapat warnanya guys. Cepet kok. Dan nanti sore juga ada pengiriman baru mas ya? Ada customer dari Plumpang itu diambil sendiri mas. Oh iya. Maksudnya diambil sendiri itu diambil customer sendiri bukan diantar dari pihak dealer mas ya? Enggak, kalau diantar beda lagi. Dapat ada chestnya ya mas ya? Pastinya ada chestnya guys ya. Sama kayak motor, mobil, bahkan elektronik juga sama. Awam itu kalau beli kulkas minta antar, nah ada chestnya guys ya. Kalau ambil sendiri lebih murah. Ada potongannya lagi. Nah, ada potongannya lagi. Mending ambil sendiri guys ya. Menisan yang buburit. Mumpung bulan puasa. Dan garansinya juga banyak banget guys ya. Mulai dari rangka, semua partnya hampir ada mas ya. Ada garansinya. Keren loh ini untuk sepeda kan, listrik. Di sini kan untuk pembelian di sini itu. Jika kalau ada problem itu kan free service mas, ya. Selama 1 tahun. Di sini kan hanya terima servis yang merek Juvinfly saja. Ya. Soalnya ini kan brand Juvinfly saja. Kalau bisa ya belinya itu di dealer resmi juga. Ya, gitu. Oke mas, terima kasih mas ya. Keren. Tapi kalau lampu yang model ini sipit mas ya? Lampunya sama mas. Ah, sama yang tipe itu. Sama. Jadi ya gak ada plat nomornya guys, soalnya sepeda listrik untuk pemakaian kalau tidak ada surat. Tipe sepeda selain M60 kan baterainya kan di sini mas, di bawah ya. Sama kayak motor matic juga di sini mas. Saya kasih tahu. Ah. Di sini mas ya. Kalau sini kan kalau kena hujan banjir kan rawan soalnya mas. Tapi menurutku kalau hujan nggak seberapa rawan ya, kecuali nerjang banjir. Oke. Tapi ya hindarilah, ngapain ya nyemperang banjir. Sekali, dua kali, tiga kali itu nggak apa-apa, maksudnya nggak. Kalau keseringan itu mas. Kalau sumpering itu pengaruh mas. Kalau sering ya bahaya juga guys ya, takutnya karatan juga, karena akinya di sini guys. Di bawah. Beda sama M60 di atas. Kalau yang tipe M60 di atas, di bawah jok sini ya. Tertutup pintu kan. Air itu nggak bisa masuk lah mas, aman. Oke mas, terima kasih untuk reviewnya. Mudah-mudahan laris ya. Nanti nomornya tak taruh di deskripsi guys ya, untuk tanya-tanya. Alamatnya jadi Babat guys ya. Tapi semua bisa beli. Maksudnya nggak harus dari Babat, dari luar kota juga bisa mas ya. Banyak mas customer itu dari Tuban. Dari luar itu, luar kota juga mas ya. Luar kota juga, Bojonegoro juga ada mas. Kalau Tuban itu yang sering daerah Widang, Plumpang itu mas. Daerah Plumpang, Widang larinya ke sini semua mas ya. Larinya ke sini semua. Terus ada beberapa 1-2 orang itu dari Tuban kota sama Merauke juga ada mas. Itu saya dapat customer itu dari sosmed, dari Facebook online mas. Ya mas ya. Oke. Awalnya juga ya jauh mas. Saya kira hanya sekedar tanya itu aja. Tapi kok serius orang ini. Langsung ke sini mas. Ya alhamdulillah berarti aja. Cocok gitu loh mas. Tapi untuk di Babat sendiri mas, ini ada cabangnya enggak mas? Outletnya? Kalau cabangnya itu ada di Murno. Murno ada ya? Kedung Adem sama di Bojonegoro Kota. Oh
Jadi Bojonegoro guys. Kalau untuk Kecamatan Babat di sini toh guys ya. Hanya satu ini. Hanya satu ini dan terlengkap guys ya. Langsung datang saja, tanya-tanya. Kalau bisa negosiasi dikit aja. Tapi kalau bisa bawa pulang sendiri lebih banyak potongannya guys ya. Oke, terima kasih Mas Rizky ya. Iya. Mas Rizky terima kasih. Mungkin sekian dulu guys video kali ini ya. Karena ini mau buka puasa. Jam berapa lagi? Saya sampai ya.